sama gue Ali Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita lagi menculik si Civic GT 01. Bagus kalau disebutnya kayak gitu ya. GT 1. Waduh, ya cakep tuh. Jadi si mobil Civic yang ganteng ini, ya, ceritanya sudah diberikan nama oleh ownernya. Si Bos Nobita udah dikasih nama jadi GT 01. Woi, kayaknya bakal jadi salah satu varian nama velg juga nih. Feeling gua sih gitu. Jadi kemarin habis ngobrol, Mas Aldi, gua udah punya nama nih buat mobil gua, gitu katanya. GT 01. Oke, siap. Si, jadi kita sebutnya apa ya? GT1 aja deh, keren. Oke, si GT1 ini sekarang lagi gue bawa. Kita akan bawa dia ke suatu tempat. Kita akan melakukan suatu upgrade lagi. Kita akan melakukan modifikasi lagi. Kemarin banyak banget yang tanya di kolom komentar, Bang, kayaknya kurang banget fitmentnya. Bang, kayaknya kurang ini. Dan kayak, hah, serius nih udah selesai, bla bla bla. Oke, jadi gue pengen kasih sedikit cerita edukasi tentang modifikasi ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah yang namanya modifikasi itu pasti kita butuh yang pertama adalah konsep. Oke. Nah, setelah konsep akan ada beberapa bagian yang harus mengikuti dari si konsep ini. Gitu. Contohnya Civic ini gitu kan. Ini konsepnya apa misalnya? Kita bikinnya konsepnya mau ngejar white body gitu kan. Mau ngejar konsepnya mau elegan gitulah, elegan tapi ada racingnya juga. Nah, jadi kita akan ngerjainnya itu bagi part per part, bagian per bagian. Jadi apa yang kita posting itu, apa yang kita tayangkan itu bukan berarti projectnya sudah selesai. Belum. Jadi gue minta kalian jangan barbar dulu, oke? Okay? Tenang dulu, kalem dulu, santuy dulu, ya kan? Ini ngomong-ngomong, kita nyobain pakai white body, bawa di tol. Kembali lagi ke permasalahan video ya. Jadi video yang tayang itu bukan berarti kontennya sudah selesai, bukan berarti modifikasinya sudah selesai. Nah, kalau video yang kemarin itu kita sudah ada posting beberapa video untuk mobil GT1 ini. Yang pertama adalah body kitnya sudah selesai diinstal, white body, dan sudah terinstal juga air sus dari Airlux. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah fitting velg, kita sudah mencari spek terbaik untuk GT1 ini. Modelnya seperti apa? Speknya berapa? Lebarnya berapa? Offsetnya berapa? Itu sudah kita cari kemarin. Nah, di video kali ini gue akan ngebawa si GT1 ini ke salah satu tempat modifikasi juga. Nah, nanti akan ada di video series si GT1 ini. Tapi untuk sekarang gue pengen berbagi pengalaman gue. Karena jujur ya, gue itu pakai mobil yang Airsus itu baru kali ini. Jadi selama ini gue cuma pakai paling sering itu pasti pakai coilover, karena kan memang gue lebih suka speed gitu kan, suka ngebut segala macem, maksudnya, dan demi menjaga kenyamanan dan keamanan gue lebih suka pakai coilover. Nah, that's why kenapa sampai akhirnya gue mau bikin video ini adalah karena mungkin bukan hanya gue nih orang yang pertama kali pakai Airsus, mungkin bukan hanya gue, mungkin teman-teman ada juga yang belum pernah pakai Airsus. Nah, gue sedikit akan merepresentasikan, akan mengimplementasikan kira-kira bagaimana sih rasanya jalan pakai mobil yang menggunakan Airsus gitu. Sekarang kebetulan kita menuju ke lokasinya itu menggunakan lewat jalan tol. Jadi gue akan melewati jalan tol biasa, aspal biasa, dan nanti kita akan coba lewat tol layang ya, yang dimana kan ada pembelah-pembelah gitu kan, apa pembelah-pembelahnya yang duduk gitu. Nah, nanti di situ kita akan ngobrol lagi. Ikuti terus perjalanan gua.
udah nyampe di jembatan layang. Di belakang udah ada Ilham naik Opri. Aduh, lo udah ambil penting juga. Apa ya rasanya ya? Kayak gue rada-rada ngeri-ngeri sedap sih. Soalnya tuh, apa namanya, mobil tuh kayak kebanting-banting gitu, kayak ngayun kali ya. Jadi ngeri-ngeri sedap nih. Ini lari 100 nih. Berisik ya. Jadi gue tuh rada-rada ngeri-ngeri sedap karena ngerasa mobil tuh kayak rada ngambang gitu. Jadi kalau yang biasanya pakai coil over, mobil diem tek gitu kan. Kenal apa enggak, deg-deg gitu kan. Tuh, kayak di depan ada Opri, kelihatan ketika dia ngelewatin pembatas apa penyambung jalan itu dia deg-deg gitu kan. Deg-deg. Nah, kalau ini kok enggak gitu. Kayak rada ngambang. Kayak shockbreaker pada shockbreaker standar sih, kayak shockbreaker standar. Cuman jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Kayak mau buka gas takut. Enggak buka gas enggak enak. Kalau untuk, wah ini kebetulan tolnya sepi ya. Jadi ayo mau coba zigzag-zigzag. Ini juga kayak enggak apa ya, kayak enggak istilahnya ya. Enggak pugu gitu loh, kayak enggak paten gitu. Tuh. Ya. Bantingannya juga enggak jauh beda sama coil over Opri sih. Tuh. Banget. Tapi ini banyak faktor sih. Salah satu faktor pendukung lain biar rada keras itu adalah bannya. Kita pakai bannya ban tipis, soalnya ini pakai ban ring 19, tebalnya 35. Jadi pasti berasa banget. Ya. Kayaknya gue tetap akan lebih milih coil over sih. Maksudnya bantingannya juga sama, gini-gini juga. Ya kalau ini memang agak lebih soft sedikit, tapi ya berasa gitu loh. Ketika pernya main tuh berasa banget. Apa mungkin setelan yang belum bener ya? Coba deh, teman-teman yang udah pakai Airsus atau mungkin kalian para yang jualan Airsus atau modifikator Airsus atau tukang install Airsus atau yang udah pernah pakai, bagi pengalaman deh di kolom komentar deh. Airsus kalian tuh seperti apa? Kalau gua yang gua rasain itu kayak bantingannya juga berasa banget gitu. Ya enggak jauh beda kayak Opri gitu loh. Jadi kayaknya kalaupun harus memilih, gua akan lebih tetap milih coil over sih. Di satu sisi walaupun dia bantingannya keras kayak naik kuda, tapi dia aman, dia kokoh gitu. Beda sama Airsus ini. Ya memang segala sesuatu itu ada plus minusnya. Cuman ini kan mungkin dari apa yang gue rasain, gue nggak tahu ya apakah instalasi Airsusnya kurang atau apa gue nggak tahu. Jadi balik lagi, ini perspektif dari apa yang gue rasain sekarang nih. Jadi jangan baper nih teman-teman yang suka sama apa namanya beget Airsus, jangan baper. Ini gue cuma menceritakan apa yang gue rasakan pada si GT1 ini. Tapi boleh juga kalau misalnya kalian punya pengalaman pakai Airsus seperti apa, modifikator tentunya ya, tentunya para teman-teman modifikator yang udah sering pakai Airsus, coba deh kalian tolong reply gue gitu loh. Coba kita diskusi, bener gak sih pakai Airsus tuh begini gitu? Karena kalau yang gue rasain ya ngambang, dibilang nyaman juga nggak nyaman-nyaman banget, masih lebih nyaman masih lebih nyaman kalau gue pakai shockbreaker standar, tapi nggak tahu. Coba deh kalian, kita diskusi di kolom komentar.
sekarang kita udah balik lagi ke kemana nih? Markas ya kan. Jadi pengalaman gue hari ini menggunakan Civic dengan Airsus itu ya bisa dibilang masih belum puas sih. Dalam artian kenyamanannya juga gue masih belum dapat nih. Tapi nggak tahu ya. Gue tidak menyalahkan Airsusnya. Bisa jadi karena perkara velgnya, bannya terlalu tipis. Bisa jadi pertama, kedua, atau setup Airsusnya mungkin kurang benar atau seperti apa. So bagi kalian yang expert atau yang memang di bidang Airsus, ayo dong bantu komentar di bawah kira-kira kenapa sih kok yang gue rasakan seperti itu? Apakah ada yang salah atau memang Airsus itu memiliki karakter yang sama dengan Shockbreaker ya, yang dimana dia ya ngikutin juga nih, kalau bannya tebel empuk ya dia empuk, tapi kalau bannya tipis ya dia juga keras juga. Ah, boleh kita ibaratnya kita sharing di bawah di komentar sini. Oke. Nah, kenapa di belakang gua Obri bukan Civic? Karena Civic-nya sudah kita tinggal di salah satu workshop yang akan next-nya menjadi project lanjutan dari kita. So, tungguin aja video selanjutnya perkembangan dari Civic GT 1 dari HSR Wheel. Gua Aldi Resno diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.